Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kami, saya bersama Yang Berhormat Tansim Mahdi Yassin serta sahabat-sahabat dari Pakatan Harapan dapat bersama-sama di Kuala Medang pada pagi ini. Pagi tadi kita bersolat subuh di Masjid Kuala Medang dan beramah mesra bersama penduduk yang hadir di pasar pagi pada pagi ini. Dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa esok merupakan tarikh hari yang dinanti-nantikan oleh penduduk Cameron Highland. Dan hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan hadir bersambayang Jumaat di Masjid Sungai Koyan. Ya, sebelum itu beliau akan berceramah di hadapan kawasan Masjid Sungai Koyan pada pukul 12:30 hari. Jadi saya alu-alukan kehadiran semua penduduk Sungai Medang, Sungai Koyan dan keseluruhan Cameron Highland ke program bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tengah hari ini. Dan juga kita mempunyai calon kita bersama dengan kita pada pagi ini, Saudara Monegaran. Dan kita amat berharap ya, saudara-saudari memberi peluang pada beliau untuk diangkat sebagai ahli parlimen Cameron Highland dalam PRK yang akan diadakan esok. Saya selalu sebut ya, semasa kempen pilihan raya, apa yang penting kerajaan pusat adalah di bawah Pakatan Harapan. Dan kita mudahkan proses, barang proses berkaitan. Kita pastikan juga parlimen Cameron Highland milik Pakatan Harapan, insyaAllah ya. Dengan demikian ianya akan memudahkan segala proses, segala keperluan yang boleh kita salurkan, yang boleh kita bantu rakyat di Cameron Highland. Sebagai Timbalan Menteri Hak Ehwal Ekonomi yang bertanggungjawab ke atas Pelda, yang bertanggungjawab ke atas Pelkra ya, di Kuala Medang ini kita tahu ramai peserta-peserta Pelkra dan kita ada peserta peneroka di Sungai Koyan 1, 2 dan 3. Seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, ya, beliau telah hadir ke Cameron Highland khususnya ke Sungai Koyan sebanyak 2 kali ya, dalam tempoh 2 minggu. Dan pada minggu lepas, pada beberapa hari lepas, beliau hadir melihat perumahan terbengkalai di Sungai Koyan. Dan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, kami di Kementerian Hak Ehwal Ekonomi akan lakukan yang terbaik. Yakinlah, apabila kita memenangi PRU ke-14, kita berhasrat ya, sebelum masa melawan dalam PRU ke-14, kita berhasrat, niat kita adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Dan apabila kita memenangi PRU 14, kita sedang mencuba yang terbaik. Dan yakinlah, berilahkanlah kami sedikit masa, walaupun ada yang kata 8 bulan itu satu tempoh yang panjang, tapi hakikatnya 8 bulan untuk membetulkan sesuatu yang telah ada 60 tahun ya, pelbagai isu dan sebagainya, ianya mengambil masa. Saya bagi satu contoh paling mudah. Apabila kita bercakap tentang Felda, ya, Felda pada awal tahun 2000, hutang Felda ni mencecah kosong, hutang ya, mencecah kosong. Kemudian Felda tidak mengambil hutang baru sehinggalah pada tahun 2009 dan ke atas. Tahun 2009, pada tahun tersebut Felda tidak membayar apa-apa hutang pokok. Dan bunga pada hutang pada tahun 2009 adalah hanya RM400,000. Pada tahun lepas, Felda membayar
balik hutang bank pokok sebanyak 1.02 bilion. Itu pada tahun lepas. Bunga sahaja yang Felda bayar sebanyak 350 juta, melebihi 350 juta ringgit. Bunga sahaja. Apa yang berlaku? Mulai tahun 2009, hutang yang kosongnya, tahun lepas bulan Julai, hutang Felda ada 8 bilion. Lebih daripada 8 bilion. Model berhutang ini, yang hutang-hutang ini dibelanjakan tanpa menghasilkan apa-apa kepada Felda, satu model yang tidak boleh diteruskan. Kalau kita biarkan juga, dalam masa beberapa tahun akan datang, seperti mana skim cepat kaya, kita berhutang-berhutang bagi, sampai satu tahap, orang tak nak bagi kita hutang, kita tak boleh nak bagi ke orang, maka sistem itu akan runtuh. Sebab itulah, Kementerian cukup berhati-hati untuk memastikan Felda diletakkan pada asas yang betul, dan insya-Allah bagi kami sedikit masa lagi kita akan pastikan kedudukan kewangan Felda dikukuhkan, diletakkan pada asas yang betul untuk mengembalikan kegemilangan Felda, insya-Allah. Begitu jugalah dengan Felkra, ya. Untuk imam kita ni peserta Felkra, kita juga Felkra sedang berusaha untuk memastikan keadaan yang lebih baik bagi peserta-peserta Felkra juga. Jadi saya rasa saya amat memohon jasa baik penduduk-penduduk Cameron Highland, penduduk-penduduk Kuala Medang dan Sungai Koyan agar memberi peluang pada Pakatan Harapan dalam pilihan raya kecil Cameron Highland esok, kerana inilah yang akan memberi satu lonjakan baru kepada Cameron Highland. InsyaAllah, namanya akan kita selalu tebut, kita akan lakukan yang terbaik untuk rakyat. Apabila kita menang PRU 14, niat kita adalah untuk melakukan yang terbaik. Mana mungkin 61 tahun tak pernah menang, sekali menang, sekadar untuk duduk satu penggal? Tidak. Untuk mendapat undi, kita boleh membuat sesuatu yang popular bagi semua. Tetapi kesannya pada jangka panjang, sebagai sebuah kerajaan bertanggungjawab, kita perlu memastikan bahawasanya kedudukan negara dapat dikukuhkan, bukan sekadar untuk mendapat populariti dari pengundi, tetapi juga memastikan kesinambungan kegemilangan negara dapat dikembalikan seterusnya, menjadikan Malaysia yang satu ketika dahulu pernah dikenali sebagai Harimau Asia, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya doakan semoga penduduk-penduduk di Kuala Medan, di Sungai Koyan dan Solo Parlimen Cameron Highland memberi peluang kepada Pakatan Harapan dalam pilihan raya kecil Cameron Highland esok. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.